Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Z15. Sekarang saya mau coba review tentang lampu tembak LED Kri 24 mata 2 susun ya, untuk motor dan mobil. Oke. Ini saya beli di online. Kisaran harganya antara 80.000 sampai 130.000. Coba kita buka sekarang ya. Waterproof, high quality, confidence saving, cooling coil incon system, high technology LED light. Okay. Kita buka. Ada bracketnya. Ada bracket. Tarang, ini guys, lampunya guys, 24 LED ya, terbuat dari besi ya, untuk mengeluarkan panas dari sini. Ini ada lubang-lubang panas ini. Nah itu dia, ini untuk mengeluarkan panas, awal panas dari dalam. Oke, lampunya 2 susun. Satu susunnya 12 LED kali 2 jadi 24. Ada 2 kabel sini guys, merah dan hitam. Ini langsung ke DC ya, atau ke aki. Oke, kita lanjut ke pemasangannya. Tombol merah ini positif, yang kabel hitam ini negatif. Berhubung saya nggak ada adaptor, jadi saya pakainya aki motor ya. Aki motor bisa guys. Oke guys, ini cahayanya dari lampu dari aki motor ya. Coba lihat ke bolanya. Nah ini nyala ya. Terang banget. Terang banget guys. Ini siang. Kalau malam udah pasti terang. Oke. Nah, ini terang ini. Nanti malam kita coba lagi nyalakan. Gimana cahayanya? Pasti terang banget ini. Oke,
Jadi dia cahaya lampunya menyebar ke samping kiri dan kanan ya guys. Recommended banget sih, dengan harga segitu kita dapat lampu LED yang keren banget. Cocok nih untuk yang suka off-road. Lampu ini sangat membantu sekali untuk motor maupun mobil yang sering keluar malam guys, terutama yang pencahayaannya di jalan raya kurang. Benar-benar sangat super keren. 24 mata LED kri lampu tembaknya. Oke, mungkin sekian review gelapan guys. Lihat tuh gelap tuh. Ya, sorot lampunya jauh guys, sekitar 50 meter sampai 100 meter ada ini, sampai ke tembok di depan rumah saya. Ya. Jadi sekian dari saya. Jangan lupa kalau mau tulis komentar di bawah. Like video saya dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton di channel Zep 15. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.